Dia masuk. Nomor satu dari Jember Legan. Orangnya kecil, mungil, gagah dan perkasa. Dia masih meminta ajakan sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya dari Jember Legan? Minta ajakan setinggi dada. Oh, keras sekali penampilannya si Jember Legan. Bagaimana tembakannya dari Laskar? Namun sayang tidak memberi tembakan sehingga Jember Legan selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Dua apa nomor dari Jember Legan. Ya, dia memasuki dalam budak penampil. Orangnya bergulit hitam manis. Minta anjang-anjang sangat bagus sekali permintaannya. Bagaimana tampilnya? Keras sekali penampilannya. Namun saya pun tidak bisa ditangkap. Dia meluncur. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Laskar? Berikut tiga nomor. Tiga nomor dari Laskar. Hasan dia punya nama. Dia masih minta ajakannya sangat tinggi sekali permintaannya Hasan. Bagaimana tampilannya Hasan? Keras sekali penampilannya si Hasan. Bagaimana? Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nol. Ulang mas, nol mas. Ini fakta pakai nongkok. Berikut empat nomor dari Laskar. Inilah orang itu nomor 4 dari Jember Legan. Ya, orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Minta ajakan setinggi kepala. Bagaimana tampilannya Jember Legan? Yes! Keras sekali penampilannya si Jember Legan. Bagaimana tembakannya Laskar? Dia selamat pulang di belakang, saudara-saudara. Ya, bagaimana tembakannya dari Laskar? Bola-bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Yuh. Bagaimana tembakannya? Namun sayang bola tidak bisa ditangkap sehingga satu personel masuk. Iya, tembak. Masuk dua personel, saudara-saudara, dengan keadaan selamat. Nomor yang masuk. Nomor yang masuk. Nomor yang masuk. Laporan. Satu masuk. Satu dua. Iya. Berikut nomor. Lima nomor. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ia masih minta anjang-anjang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali penampilannya si Jember Legan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Enam nomor dari Jember Legan. Orangnya masih muda. Darah muda ini. Ia memasuki dalam kotak penampil. Ia masih minta anjang-anjang setinggi kepala. Bagaimana tampilannya? Yuk saksikan, saudara-saudara. Oh, keras dari penampilannya si Jember Legan masih muda. Bagaimana tembakannya? Oh, kurang berpikir matang tembakannya. Sehingga dia memberanikan diri ke belakang, saudara-saudara. Lagi-lagi satu personel memberanikan diri pulang. Yo, namun terlambat datangnya bola sehingga dia selamat sampai di pertolongan. Sampai pulang empat nomor. Berikut tiga. Tinggal dua personel, saudara-saudara. Tiga personel. Ganda sudah di tengah perjalanan si Jember Legan. Bagaimana pembalasannya? Namun sayang dari bukan disayang tidak memberi pembalasan sehingga Jember Legan menguasai lapangan. Berikut dari Laskar. Satu nomor. Ia masuk nomor satu dari Laskar. Ia masih minta ajak-ajak sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya si Laskar? Yuk, keras sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya dari Jember Legan? Namun sayang, lagi-lagi. Ganda sudah di tengah perjalanan si. Bagaimana? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Jember Legan menguasai bola kembali. Berikut dari Jember Legan nomor 7 nomor. Inilah orangnya si nomor 7. Cukup gemuk, saudara-saudara. Dia masih memilah-milih selahotnya, mencari yang enak dan yang enteng. Dan masih minta anjang-anjang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali penampilannya si gemuk. Bagaimana Jember Legan? Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 8 nomor. 8. Yeah, inilah orangnya kecil mungil. Oh, bagus sekali penampilannya. Namun sayang jadi bunga ini sayang. Selahotnya aku nungku kembali jum. Nul. Berikut dari Jember Legan 9. 9 nomor dari Jember Legan. Kapten dari Jember Legan. Dia punya nama Afandi. Ia masih memasuki dalam kotak penampil dan masih mengambil selahutnya dan dipidah-pidih. Ia mencari yang enak dan yang enteng. Ia masih minta anjang-anjang setinggi kepala. Bagaimana tampilannya?
Ayo saksikanlah saudara-saudara. Minta hanya banyak sangat tinggi sekali permintaannya. Ya, saksikan saudara-saudara. Keras sekali penampilannya. Sejak berlekan bagaimana tembakannya tembak. Kurang begitu hormat saudara-saudara. Penembakannya sehingga dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Berikut 10. Satu yang ada. 10, 11, 12, 0. Satu yang ada. Orangnya kecil mungil. Iya, keras sekali penampilannya. Bagaimana tembakannya dari Laskar. Ia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Namun sayang bola tidak bisa dijangkau. Awas Surabaya. Hingga ia ketinggalan bal bandeki. Satu personil, dua personil saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Laskar. Tembak. Ganda sudah di tengah perjalanan. Jember legan. Bagaimana pembalasannya kepada si Laskar. Namun sayang tidak memberi pembalasan. Sehingga Laskar menguasai bola. Lari. Cepat. Awas kena. Awas dia cepat kena. Beri pemain di mumpulan pada buah. Buk kelambin. Cuma kembangan doang. Berikut dari Laskar, dua nomor. Orangnya memasuki dalam kotak penampil. Laskar, ia punya nama. Ia masih memilah-milah selawatnya agar selawat tidak ikut terbang ke tengah-tengah arena. Minta ajang-ajang. Sangat bagus sekali penampilannya. Ya, hati-hati dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Tiga nomor dari Laskar. Ini memakai kostum hitam lain daripada yang lain. Ia masih meminta ajang-ajang. Sangat bagus sekali permintaannya. Keras sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya? Nul mas. Tembak. Iya, terlambat yuk. Selakutnya aku nungku. Empat nomor. Hati-hati mas. Masuk dalam gerak penampil. Ia masih minta ajang-ajang setinggi kepala. Bagaimana tampilannya? Keras sekali penampilannya sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Bola diumpan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana tembakannya? Sayang bola tidak bisa ditangkap sehingga dia selamat sampai di hong yang terakhir dengan keadaan titik. 1, 2, 3 personel dari Laskar memberanikan diri pulang saudara-saudara. Yuk saksikanlah bagaimana tembakan-tembakan dari Jembang Legan. Kanda selanjutnya perjalanan. Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana pembalasannya kepada Laskar? Tembak. Kurang begitu hormat saudara-saudara pembalasannya. Lagi-lagi. Melarikan diri pulang saudara-saudara dengan keadaan selamat si Laskar. Berikut dua nomor dari Jember Legan. Ia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Namun sayang benar-benarnya kurang begitu hormat sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. Tiga nomor. Inilah si nomor tiga dari Jember Legan. Hasan dia punya nama. Minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali benar-benarnya si Hasan. Bagaimana? Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Laskar? Namun sayang terlambat datangnya bola sehingga dia selamat sampai di hong yang terakhir dengan keadaan titik. Berikut empat nomor. Inilah si nomor empat dari Jember Legan. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali. Keras sekali penampilannya si Jember Legan. Aduh nomor saya, bagus. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Lima nomor. Tinggal satu personel saudara-saudara. Ya bagaimana di belakang sana pulang atau tidak? Iya, mudah-mudahan dia selamat di tanjakan yang sangat tinggi. Terjadilah tukar bebas saudara-saudara. Iya, tukar bebas karena tampilan yang terakhir tidak kena bolanya. Waktu tinggal 2 menit. Laskar, 5 nomor dari Laskar. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Ia masih mengambil selawatnya dan berdiri kiri ke arah yang kosong untuk meluncurkan bolanya sehingga agar bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Ia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya yuk? Keras sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya dari Jember Legan yuk? Ganda sudah di tengah perjalanan. Si Laskar, bagaimana pembalasannya? Dia selamat semua. Berikut dari Jember Legan 6 nomor.
Nomor 6. 6 nomor. Yo, jadi lagi saudara. Ya, masih macam-macam mantra. Kita ajak-ajak sangat tinggi dengan rendahnya. Sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan ini. Waktu tinggal 1 menit. Yo, cepat yo. Yo, dia memasuki dalam perempuan. Ya masih masuk di dalam perempuan. Bendanya sangat tinggi sekali bendanya. Keras perempuan bendanya. Sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Namun sayang bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang dan keadaan selamat dan titik. Pulang saudara-saudara. Di belakang pulang. Yo, saksikan saudara-saudara bagaimana tembakan-tembakan dari laskar. 1, 2, 3 personil. Iya, memberanikan diri pulang saudara-saudara. Iya, kandas lagi tengah perjalanan. Kandas yo. Bagaimana pembalasannya? Ada pemain. Namun sayang pulih panjang telah berbunyi. Menandakan pertarungan dan pertandingan telah selesai. Yo, saksikan skor antara kedua belasan. Jember Wagon mencetak angka 10 sedangkan dari Laskar mencetak angka 0.